Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongo semua, di video kita kali ini, macam biasa kita akan tengok event baru kita, event MLS, dan juga kita akan buka exchange dan juga bakar gems di market lah. Kita akan buka yang 6k gems pack MLS di market tuh, tengok siapa kita dapat situ. Dan juga kita ada pack exchange untradeable untuk MLS, dan dia punya recommend pun tidak banyak sangat guys, okay? Tidak banyak sangat ataupun tidak terlampau tinggi overall sangat dia punya recommend untuk buat exchange tuh di bagian exchange MLS. Dan juga kita ada exchange untuk player of the month yang terbaru guys, okay? Jadi kita ada Lewandowski, Vlahovic, Diogo Jota, Terje Undaf, Kieran di situ, La Liga, Bundesliga, Serie A guys, okay. La Liga, Prime, dan juga Ligue 1 Uber. Mantap. Ada 3 orang lah, si Lewandowski, Vlahovic, dan juga Diogo Jota yang lebih daripada 90 plus overall untuk a player of the month. Jadi guys, pertama sekali sini kita akan masuk ke event MLS. Dah berlangsung selama dalam 31 hari, dalam 3 minggu setengah lah macam gitu guys. Dan setiap minggu nanti, minggu-minggu akan datang, akan ada player baru yang akan keluar seperti biasa. Dan semua klub yang ada di dalam Liga MLS akan ada at least 5-4 player yang akan keluar daripada satu tim. Semua tim daripada Liga MLS ada pemainnya nanti yang akan keluar. Ada macam gitulah guys. Oke, jadi untuk hari pertama sini jangan lupa grind, tengok edge kita boleh tengok 3 kali. Dan calculationnya di sini berapa lama ataupun berapa hari korang boleh sampai ke milestone yang hujung. Jawapannya ialah 20 hari guys. Oke, dalam 20 hari korang sudah ada cukup dalam 210 token MLS. Jadi korang sudah boleh claim ke semuanya. Jadi korang kena tunggu dalam 3 minggu, 2 minggu macam gitulah guys. Oke. Lama lagi lah, dalam 3 minggu macam gitu guys. Oke, lama lagi. Jadi korang perlu grind sejak di sini. Oke, aku cakap di sini berapa kali gacha? 8 kali gacha guys. Tapi di sini dia kira progresnya berapa token yang kita sudah kumpul. Macam hari ini 11, hari pertama 11 token MLS. Jadi korang sudah boleh claim milestone yang pertama lah, si Ebo Bise guys. Oke, mantap Ebo Bise. Si Ebo Bise ini mantap juga nih stage-nya. Tapi ya macam gitulah guys. Oke, dia punya stage mantap, tapi skill move-nya 2 bintang gitu, weak foot gitulah. Itulah apa ini dugaannya kalau mau pakai chipis di event-event yang macam gini guys. Mesti ada kurangnya lah di bagian weak foot soalnya, skill move, tapi stage-nya itu kira oke sudah. Oke. Jadi kita akan claim sini. Oke, 8 MLS token kita yang pertama, pack pertama kita di MLS guys, di event MLS. Kita tengok siapa kita dapat sini. Kita dapat folder 82, kita boleh pakai untuk exchange MLS nanti. Aku mau buka dalam 10 kali lah, kita buka dalam 10 kali. Dan kita pergi ke MLS playoff di sini. Yang ini jangan lupa main guys. Oke, ini daripada korang lah, kalau orang rajin boleh selesaikan hari ini. Oke, ada Mascherano juga di sini, orang boleh dapat. Lepas tu apa ini, win 6 match. Oke, 1 2 3 4 5 6 gitu. Main at least dalam 6 match korang sudah boleh dapat sini. Ada MLS Ultra Pack lagi sini guys. Oke, 85 plus overall. Jadi ya, jangan lupa main lah guys. Oke, di bagian era macam biasa, untuk minggu pertama di sini korang boleh claim Stoichkov ataupun Matthaus, terserah pada korang. Oke. Dan next weeknya lagi kita ada kakak macam gitu guys, yang terakhir. Mantap. Jadi itu saja. Dan sebelum itu kita masuk ke Heroes dulu. Heroes kita sudah ada minggu keempat. Kita claim dulu sini. The Conductor kita sudah selesai. Jadi kita akan ambil Mascherano. Aku ambil full Mascherano saja lah guys di bagian Heroes. Aku ambil full Mascherano. Oke. Jadi kita claim si Mascherano. Aku ambil si Mascherano saja lah guys. Aku mau upgrade Haaland merah. Aku mau fokus pemain-pemainku kasih naik merah. Lagipun Mascherano sudah mulai banyak guys. Oke, jadi sekarang ini kita pergi ke bahagian store sini. Pack future, di mana packnya tuh guys? Oke, top event. Oh ya, top event sini. Jadi kita akan buka sini guys. Oke, jadi apakah kita akan dapat MLS play kita yang pertama di pack?
kita tengok di sini guys. Jadi kita terus saja buka sini. Kita terus saja buka sini. Okey. Satu cahaya. Satu cahaya. Dua cahaya lah guys. Lepas ni kita buka exchange. Lama kita dapat winter guys. Turkey left mid. Ya lama dia apalah. Ya lah kita okey, jadi kita pergi ke bahagian exchange. Dan sebelum itu kita ke heroes dulu guys. Kita ambil dulu sini tumbal-tumbal kita untuk hari ini 80 plus. Okey, jadi itu sajalah. Okey, jadi itu saja guys. Dan kita masih lagi ada 93 plus overall sini. Aku belum buka satu kali lagi guys. Tapi tema apalah gitu. Ini nanti. Kita buka MLS dulu. Kita fokus MLS guys. Hari ini MLS keluar. Nah ini dia pakai MLS token satu saja per hari ya. Setiap hari orang boleh pakai sini. Orang boleh dapat tumbal dan juga high overall situ. Oke, jadi guys, kita terus sejak sini. Harap kita boleh dapat pemain MLS kita yang pertama. Let's go. Oke, pick kita yang pertama guys. Kita boleh buka 50 kali guys. Banyak. Jadi pick kita yang pertama MLS upgrade exchange. Korang boleh komen di bawah aja apa orang dapat hari ini guys. Oh, kita dapat si Schulte, pemain MLS pertama kita guys. Cantik ke desainnya. Cantik ke desainnya. Cut desainnya macam diamond-diamond cut legendary season 7 guys, season 6 dah pasti guys. Yang overall 100 overall punya cut, punya version version legendary. Kan dulu kita boleh rank up kita punya pemain sampai level 30 juga. Oke. Okay. Nice. Oke okay, guys. Jadi pack kita yang kedua, kita sudah dapat MLS pemain MLS kita yang pertama. Jadi ini dia guys, ke MLS kita yang kedua. Kita tengok. Oh, kita dapat Grifo Team of the Year. Kita ambil Grifo Team of the Year. Team of the Year boleh kita pakai. Nah, kita buka lagi guys. Next pack, next. Alamak. Oke. Okay. Aku punya 82 masih banyak guys. Masih banyak 82 kita banyak. Banyak 82. Oke. Okay. Belum ada workout kita dapat. Tapi Team of the Year, Team of the Year reserve kita ambil guys. Nominee bukan reserve. Nominee Team of the Year kita ambil. Kita ambil. Confirm. Oke. Okay. Pack kita yang keempat. Masih lagi belum ada luck workout. Tapi kita ada MLS player setakat ini. Oh, oke. Okay. Ala winter, guys. Nigeria center forward. Mofi. Nama apa? Oke, okay, kita masih lagi ada dalam 9 pack, guys. Santai. Oke, okay, pack kita yang kelima. Oke. Okay. Kali ini MLS, okay, MLS pemain MLS kita yang kedua daripada Amerika juga guys, Hernandez, center mid. Okay lah. Boleh kita buat full squad MLS nih guys. Boleh kita buat full squad MLS nih. Okay. Pack kita yang keenam. Baru satu kali workout kita, tuh winter guys. Aduh, dia seberapa bagus. Gurase guys, nomini. Ada 4 pack lagi, come on, 3 pack lagi. Come on. Boleh nih guys, boleh nih. Luck kita ini dia mungkin last minute punya luck guys. Aduh, winter lagi. Nigeria pemain sama Mofi guys. Kalau team of the year nomini itu oke okay juga sebab kita boleh pakai exchange. Exchange yang team of the year guys. Oke. High overall setakat nih kita dapat daripada pack. Oke, okay, daripada milestone tadi 90 lah. Tapi kalau daripada pack exchange, kita dapat right wing 88 sini guys. Oke, okay, si Lub. Ya tahu macam mana sebut namanya nih. Daripada Georgia. Ya itu dia guys, overall tertinggi setakat ini 88 overall di event MLS exchange. Oke. Okay. Kita ada 2 pick lagi. Come on ya. 88 overall guys. Berapa workout? Team of the Year guys, Italy. Oke. Okay. Icon.
bajio. 95 bajio. Aku tidak pakai. Tapi oke lah guys. Oh, lebih daripada oke nih guys. Mantap. Kita dapat 95 bajio. Untradeable guys. Anjay, nice lah, nice, nice. Bajio guys, oke. Bajio. Bajio, bajio, bajio. Bajio, bajio. Mati berdiri si bajio guys, oke. Kalau orang tahu apa maksudku, orang tahu lah tuh guys. Oke, sejarah si bajio. Dia pernah mati berdiri guys. Kalau tidak tahu, korang boleh search guys di YouTube kah, Google kah. Bajio mati berdiri, mati berdiri. Oke, kita dapat. Alamak guys, striker. Ai Martinez Cuerta guys. Ai. Oke. Terbuka saja terus. Oh, Winter. Janganlah Movie. Alah, Movie lagi. Oke, okay, pick kita yang ke-14. Welcome to FC Mobile China. Ah, welcome to FC Mobile China. Ada 5 pack lagi, santai. Tambah-tambah 5 pack nih habis tumbal kita, guys. Oke, okay, workout lagi. Kali ini Winter lagi, guys. Please jangan. Alamak. Ah, ini masih ya. Alamak, banyaknya. Left back. Ah. Oke, animasi lagi. Banyak. Banyak workout kita animasi. Cuma itu saja guys. Tidak luck juga. Winter. Ah. Ah, kita dapat pemain MLS lagi. Cody Pietro. Macam bukan nama Amerika aja itu guys. Yang pack terakhir kita high overall sekarang nih, bukan MLS lah kita dapat, tapi si Bajio guys. Icon. Bukan pemain yang kita mau, tapi high overall lah, bolehlah kita simpan dari koleksi. Alamak guys, tapi kita dapat pemain MLS di pack terakhir exchange guys. Jadi itu sahajalah. Kejap guys, kita tengok mana tau kita boleh buat 93. Ah, mana tahu kita dapat si Lucio guys. Itu saja. Aku mau si Lucio sebenarnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke lah guys. Oke, yang ini pack yang terakhir guys. Pack penutupan untuk hari ini. Oke, harap kurang punya luck. Bagus lah guys. Oke, hari pertama MLS event kita dan juga tim keempat Heroes. Jadi ini dia pick terakhir guys. Oke, apa bendera si Lucio guys? Dari mana si Lucio? Brazil kan? Ya Brazil, Brazil, Netherlands, Netherlands ada ya, Netherlands confirm si Quid, si Di Natale Italy. Oke, Italy. Yang bagus ini ya Spain lah. Yang tidak super bagus Australia, Australia, Jepun, Australia, Jepun, Spanyol, Australia, Jepun lah yang penting itu, jangan guys. Oke, okay. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Come on, come on, come on, come on, come on. Brazil, please, Brazil, 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 kita mau Brazil guys. Tidak apa-apa lah guys. Oke, kita skip di situ. Kita dapat KWL left wingnya 94 overall. Banyak left wing, right wing aku dapat pula nih guys. Mungkin IE suruh aku pakai left wing, right wing. Aduh. Lama. Oh iya, aku buka lagi guys. Jadi itu saja guys di video kita kali ini guys. Oke, jumpa orang di next video kita. Harap korang punya luck hari ini. Bagus kalau orang buka pack MLS kita. Korang boleh komen di bawah siapa orang dapat lah. Jadi itu saja di video kita kali ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Epic, sign out. Peace.